Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama teman-teman ada informasi bahwasannya ada seorang anak yang dulunya pernah diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun setelah adiknya itu berusia 4 tahun, pasangan yang mengadopsinya untuk bapaknya sudah meninggal dunia, sedang ibunya sekarang kondisinya stroke, jadi tidak ada yang merawat. Ini tadi baru saja dapat informasi, makanya kami bersama teman-teman langsung mengecek ke lokasi. Nanti akan kita lihat kalau memang adiknya memang bisa dan mau kita rawat, akan kita rawat. Masalahnya kasihan ya, anak dulunya yang diadopsi, namun sekarang yang adopsi sudah meninggal dunia dan yang satunya stroke. Mohon doanya teman-teman semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya sudah berada di desa mana Pak? Dompo. Desa Dompo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ini kondisi ibunya. Ya. Alhamdulillah untuk tetangganya baik-baik semuanya. Ya, tetangganya baik semua. Lah, ini masalahnya ibunya sudah enggak bisa ngomong. Benar Pak ya? Iya. Saya merinding. Ibunya enggak bisa ngomong, sedang suaminya sudah meninggal. Lah, anak yang diadopsi karena nggak ada yang rawat, jadi ibunya ini sementara dititipkan ke kami. Tetap akan kami terima, nanti sambil kita cari asal usulnya kayak apa, karena demi masa depan anaknya Pak. Iya. Iya. Iya Pak. Ya. Ya. Jadi gini ya, guys, untuk sementara adiknya ini karena memang di sini kondisinya ibunya stroke, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa Pak ya. Iya. Makan saja nggak bisa, minum aja nggak bisa. Lah karena memang rawat anak itu susah, apalagi bukan anak kandung. Iya. Apalagi memiliki keterbatasan kayak gini. Nah sementara nanti akan kita bawa. Lah sekarang kita ditemani Pak Sine Pak. Pak Solikin Sekdes. Alhamdulillah adiknya sudah punya kakak, sudah punya adik. Wes mudah-mudahan nanti mohon doanya kita ada solusi-solusi yang terbaik. Iya Pak. Lah jadi gini Pak Rasul, Pak Sekdes, sementara nggak apa-apa kita bawa. Sementara kita bawa. Iya. Mohon nanti kalau kami perlu surat ini dan itu mohon kami dibantu Pak. Acaranya kasihan nantinya, ya. Yeah. Ya jadi gitu guys ya. Kalau jadi seandainya jenengan mau sowan ke yayasan kami untuk keberadaan. Yang penting Bapak tahu bahwa adiknya ini yang rawat saya, Pak Purnomo, rumah saya di Nguwok, Kecamatan Modul, Lamongan, Jawa Timur. Nah, ya. Nguwok, makanya saya tahu. Ya Pak ya, karena kondisi adiknya kasihan. Nanti biar saya tak. Nanti biar saya tak rundingan. Ya guys ya, jadi hari ini saya ditemani Pak Sekdes sama Pak Dusun sama warga, jadi benar-benar niat kita memang satu Pak, kita membantu aja Pak ya, tidak ada niatan lain. Tidak ada niatan apa-apa Pak, saat ini asli Rene nak. Bu, sementara kita bawa ya. Minta doanya ya, salim dulu dong Jantra, anu salim dulu. Salim. Pak, ya. Saya rawat dulu ya.
apa-apa nanti kalau sudah anu nanti kita ketemu lagi. Kali-kali langsung tergua, boleh-boleh mau bolak balik monggo. Bu, monggo Bu ya. Salim dulu Mbak. Salim dulu Mbak, salim dulu Mbak. Asmi, Asmi gak salim pada Bino. Sayang dulu. Bismillah. Nanti pindah ke sini lagi nak ya, yang besar ya. Thank you.